lomba, ada lomba, ada hadiahnya, lomba duduk paling rapi. Senyum Rasulullah dipasang dulu. Rasulullah senangnya tersenyum. Masa ada yang belum tersenyum gini? Senyumnya dipasang. Salamnya dijawab. Mana yang lebih hebat, yang pakai hijab atau yang di sebelah kiri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya keduanya hebat semua jawab salamnya. Di sana ada yang kalau jawab salam teriak-teriak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Siapa yang hari ini mau dapat hadiah? Mau pilih hadiah dari Kak Awam atau hadiah dari Allah? Kalau begitu, lomba duduk paling rapi. Senyumnya dipasang, salam sudah dijawab. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin jadi orang hebat? Saya. Orang hebat itu ada yang puasanya hebat, sholatnya hebat, dan berbakti kepada orang tua. Siapa yang ingin jadi orang pintar? Saya. Orang pintar baca Al-Qur'an. Siapa yang mau jadi orang hebat? Saya. Orang pintar? Saya. Orang baik? Saya. Orang mutan? Maksud jadi orang mutan? Siapa yang mau disayang Allah? Saya. Semua pasti ingin disayang Allah, karena tujuan hidup kita kembali kepada Allah. Kalau enggak disayang, nanti bagaimana ya? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Saya. Maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai suka mengganggu, menyakiti temannya, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah yang harus dicontoh, tak pernah menyakiti ya. Siapa yang ingin disayang ayah, disayang ibu, disayang kakek, disayang embek? Mana suaramu? Ini suaraku. Jawabnya pakai. Ini suaraku itu. Mana suaramu? Mana suaramu? Ini suaraku. Iya. Kakak mau ceritanya, mau cerita yang lucu atau yang serem? Serem? Oke. Mana suaramu? Ini suaraku. Yang ini siapa namanya? Kak Awam. Kok Kak Ayam? Ayam. Suara apa itu? Ayam. Kalau ini suara apa? Kita pasukan-pasukan bergajah hancurkan Ka'bah. Baiklah Kak Hinda. Pasukan-pasukan gajah itu sampai debu-debu bertebaran karena apa? Ada juga yang pasukan. Oh.
Apa yang terjadi? Belalai gajah ke kiri ke kanan, tapi tak bisa maju ke depan. Oh, tertuju. Gajah-gajah kenapa tidak berjalan? Hayo, itu Ka'bahnya sudah dekat. Tiba-tiba ada yang ketakutan. Apa yang kau takutkan? Itu ada awan hitam bergulung-gulung. Itu bukan awan. Burung. Burung apa namanya? Dari kakinya. Ada yang langsung banyak dijatuhkan. Kosong takutnya. Mana suaramu? Alam tarokan. Pada orang tua dan senang bersodako dan lain sebagainya. Luar biasa. Mana suaramu? Udah ah, nanti terus bercanda terus. Mau ceritanya cerita apa nih? Mau cerita tentang tumbuh-tumbuhan atau tentang binatang? Oke. Tapi ditebak dulu, tebak dulu suaranya apa?
Macan atau singa? Dua-duanya terserah, kalau yang ini pasti gak tahu. Kalau ini? Kalau ini? Udah, mau ceritanya binatang atau monster? Yang benar tadi tumbuhan atau binatang? Binatang. Sekarang binatang atau monster? Monster. Monster atau hantu? Gak takut? Takut. Setan itu tidak menakutkan, tapi menyesatkan. Jangan takut, kita lawan dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an petunjuk hidup, baca selalu setiap hari. Sekarang ya, aku sholat, aku selamat. 1, 2, 3. Aku sholat, aku selamat. Aku puasa, aku selamat. Iya, karena apa? Setan tidak mudah mendekati kita, karena kita bisa menjaga diri dengan bentengnya apa tadi? Oh, puasa. Setan datang tembak. Setan. Dekat lagi. Hei, anak-anak, aku setan kurus. Aku dekati kalian. Aku akan ajak kalian. Aku coba kalian masih mau ikut. Kalian suka ikut aku enggak? Hah? Kalian lupakan sholat. Kalian ikut aku mau ya? Kalian main game terus dari pagi sampai malam kan libur. Kalian main handphone terus ya. Gak usah baca Quran. Ikut. Terus aku sama siapa di neraka? Asia. Udah aku canda terus. Oh iya, ceritanya mau cerita yang ada seremnya gak? Lucu aja ya. Lucu dan seram ya. Yeay. Mana suaramu? Yang ikhwan dengan ikhwan, coba dipegang bundanya. Hei teman, coba semua ya. Yuk, hei teman. Di depannya. Hei teman. Kamu saudaraku. Siap. Fokus. Karena kita dengar cerita. Jangan ribut. Dengarkan. Dengarkan. Dari kakak yang ganteng. Sudah pagi. Pagi hari terdengarlah. Oh, rupanya ayam itu terbangun setelah ada suara azan sholat subuh. Tapi waktu itu tidak puasa. Terdengar sholat subuh, ya semua orang melaksanakan sholat, termasuk yang bangun tapi terlambat bangunnya. Namanya Nisa. Nisa terbangun. Alhamdulillah sudah bangun. Berdoa. Alhamdulillahillazi. Nisa. Ya ya. Nisa. Ya ibu. Sholat. Astagfirullahaladzim, Tuhan telat terus, terlambat terus, dan cepat
sebelum wudhu dan sholat subuh 5 rakaat. Lalu dia pun menggunakan sepedanya setelah sholat selesai mandi. Pagi-pagi dingin, dingin. Jangan malah diketawain. Pakai sabun dan terus siap-siap pakai bajunya. Buminya rata.
Allah membangunkan semua yang sudah wafat. Termasuk Nisa juga bangun. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Makasih.
puasa. Silakan masuk. Hah? Tapi aku puasa kok nggak bisa terbuka. Nggak bisa. Jangan ketawa. Terlalu lagi sedih. Apakah puasamu baik? Apa puasamu sesuai dengan yang diinginkan Allah? Alhamdulillah kita sudah berkumpul.
Nah, saudara, ayo kita masuk. Wah, kalau Nisa bingung, pakai mana? Pakai? Dari belakang memang ada kakek-kakek membangunkan dia yang lagi tertidur dan bermimpi tadi. Siapa yang panggil-panggil aku ini? Masya Allah. Hei, bangun! Ayahmu masih pengajian. Kamu sih tidur terlalu dini. Belum juga jam 7, belum azan Isya, kamu sudah tidur. Capek main terus. Nah itulah, kakek sudah memperingatkan kamu. Kayak aku bermimpi, kakek. Oh, udah ini ya. Dipeluk kakek ya. Bentar, kita ke ruang tamu dulu ya. Duduk. Sudah tiba dan dia menceritakan bahwa sesungguhnya mimpinya itu sangat menakutkan sekali dan yakin teman-teman di sini ingin juga melaluinya. Satu pintu atau semua pintu bisa dilalui? Oh, hebat, luar biasa. Mana suaramu? Lomba duduk paling rapi. Baik, siapa yang mau dapat hadiah? Di sini nggak ada hadiah. Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan hadiah setiap hambanya, setiap anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tangannya ke atas, pegang kepala, pegang telinga, ya bagus, pintar. Pegang perutnya, pegang telinga, pegang hidungnya, pegang dagunya. Dagunya konsentrasi. Tangannya ke atas, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, hidung temannya. Keluarkan isinya, Pak. Coba ya. Pegang kepala.